Sementara Yaku Kisah Seribu. Hai, assalamualaikum. Okay, hari ini kita nak ride. Eh, macam mana kita nak naik MRT dengan bawa basikal je. Ya, mungkin kini hari kita hala ke dataran Belaka kot. Nampak tu ini menara PNB. The second highest building kot. Malaysia ni pun. Step lagi jalan ni. Aku tak tahu sangat. Step pedal je lah. Tak tahu mana boleh lalu, mana boleh lalu. Step pedal je lah dulu. Sekarang ni aku dekat hospital rehab bilik. Aku kota dan nama. Yang penting kat Ceras lah. Aku tak kena naik MRT je hari ni. Cakap boleh naik MRT. So kita try lah. My bukit siap. Ah, dalam kota ambil bukit. Semput. Belum sampai 1 km ni pun. Ada rezeki yang melimpah ruah. Hingga kurang nasi tak ada kuah. Ada yang sial, ada yang bertuah. Cerita sama hanya watak berubah di Kuala Lumpur. Hai, satu. Boleh buat masa sekat? Boleh. Kek sebelah. So now we heading to Pasar Seni. So kita turun kat Pasar Seni dan kita akan kayu ke dataran Belaka. Okay, so hari ni aku stay kat rumah adik ipar aku. Dia dekat hospital rehabilitation apa center Ceras lah sini. Apa nama aku tak pasti sangat. Tapi yang penting ni dah bangunan dia. Nice juga view dia. Nampak bangunan PNB, KL Tower, KLCC tak nampak. Aku expect hari ni hari Sabtu kan. Mungkin tak ramai orang ko, mungkin ramai cuti ke apa. Tapi tak tahulah kan. Mungkin dekat Taman Midan memang tak ramai orang ko. Hatinya banyak rahsia, banyak kisah benar, ramai saksinya. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Ada bersahaja, ada capai kerjaya. Ada rezeki yang melimpah ruah. Hingga kurang nasi, tak ada kuah. Okay. Pasar Seni ada apek tu juga. Dia bawa Brompton, aku tak tahu dia dari mana. Tinggi gila awal. Okay, finally kita kat KL. Tapi itulah, patutnya datang minggu lepas. Hari ni baru nak datang. Jadi kayuh lah sorang-sorang. Just chill-chill lah, pusing-pusing. Lagi pun ni first time aku. Sekejap aku bukanya basikal. So ni aku first time lah. First time kayu kat sini. Ni nak sedap mesti ada geng kan. Tapi tu lah, tak ada geng kat sana. Enjoy je lah. Kau yang tak pernah. Malam-malam kat sini lampu dia cantik lah. Macam biru-biru gitu. Tapi siang-siang tak jelah kot. Salah satu tempat cantik juga nak bergambar kan. Macam sepi lah. Memang hari Sabtu memang sepi kat KL ni. Kita tak tahu kita orang orang kampung. So di situ pun ada street art lawa juga. Itu kalau nak aku nampak mesti dia suka tu. Ejen Ali. Okay, aku tak plan nak lama-lama sangat kat sini. Sebab aku pun datang dengan family. So apa yang ada masa ni aku spend betul-betul lah.
je, aku nak tengok-tengok tempat-tempat je. Sekarang pun dah pukul 8:30. So rasanya kejap lagi kita boleh balik kot. Sebab kita orang kampung kan, jarang di KL ni. Orang nampak tak? Besar gila ikan tu. Ini yang temu hujan lebat banjir ni. Kalau lebat banjir, kira dalam lah juga air dia kan. KL Tower. Kita besar sikit. Menara PNB, Permodalan Nasional Berhad. Aku tak tahu dia punya ketinggian berapa. Yang penting antara yang tertinggi di dunia kot, selepas Burj Khalifa. Tengok atas tu pun belum siap sebenarnya tu. Mungkin dalam masa terdekat siap, aku buat lari sikit tu. Dekat Central Market, tak tahu ada event apa tu, macam ada show jugalah, menari-menari kan. Dan ni tempat sejarah KL, Central Market. Kita tengok uncle ni aku jumpa tadi kat MRT. Tu dia tegur dia Central Market. Uncle ni, you dari mana bos? Dari mana? Singapore. Wah, Singapore dia. Alright, safe ride. So, Central Market. Aku rasa lepas ni aku nak balik dah. Tak terlalu apa nak pergi. Nak pergi KSC macam jauh sangat kan. So, ni mana ada? Mana ada PNB. So, lepas ni kita cari balik MRT Pasar Seni. Balik terus lah. Aku dulu masa kerja kat area KL ni, belajar dah juga naik MRT. Tapi MRT pun ada lagi. Kota terima dengan tangan terbuka. Apa hasratnya bila ditanya? Si kota hanya senyum selamba. Apa kamu So, sekarang kita dekat MRT Station Pasar Seni. So, kita nak balik lah. Jam pun dah nak 9. So anak-anak aku kat rumah, aku tak tahu nak buat apa. Kota raya ku, kisah seri. Okay, setakat ni je video aku kali ni. So aku pun dah menuju pulang. Dah hala pulang ke rumah adik aku. Sampai masa kita jumpa ke video yang akan datang. Okay, bye-bye geng. Bye-bye. Geng. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, okay? Aku rasa sebelah ni velodrome ceras dulu lah. Siap tu lah. Aku macam pernah lalu sini dulu. Okay, standby bukit. Ini